masih kosong juga ya. Tiap hari gini aja terus. Padahal udah ditata bagus-bagus, masa gak ada yang dateng sih? Tuhan, aku cuma minta satu aja Tuhan. Kasih aku satu pelanggan aja Tuhan, minimal satu meja aja Tuhan, penuh. Aku cuma minta itu Tuhan. Daripada grogi, daripada bingung, mending aku main rekorder boleh kali ya. Tuhan, biar fales-fales tapi gak apa-apa ya Tuhan. Aku gak begitu jago main recorder tapi setidaknya aku nyanyi buat Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan aku. Satu aja Tuhan. Ini tampak ya bagus, marki apa kosong kan? Bagus ya, bagus kan ini tampak, marki apa? Halo, selamat datang di Igniter Cafe. Halo mas. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesan apa? Boleh. Mau pesan apa? Mas, ini tampak pe bagus, mereknya apa kosong kan? Oh, orang mana ada juga? Oh, mas orang mana ada? Sama. Wah, sama. Kawanua. Kampung di mana? Kampung, ya di kampung mas. Di Paldua, Paldua, Paldua. Kita melayang maksudnya. Oke. Okay. Ayo. Ya mas, kayak apa sepi begini kan? Jadi begini. Apa? Kita baru bangun, kasihan ini. Oh, kafe mar ya begitu loh. Dan okay. Tahu kita so daftar di Gojek online. Oh, so daftar di mana-mana entah kosong. Ya. Yeah. Ya apa-apa, pulang-pulang katuk noh. Sebentar. Mas aku enggak kasih duduk. Sebentar. Boleh duduk di sebelah sini. Oh iya. Boleh, boleh. Ada minuman apa, Mas? Yang enak? Ya, cuma ada Fanta dan Coca-Cola noh. Oh, boleh. Ya enggak apa-apa. Penting ada orang mau tanpa duduk akan. Silakan. Duduk guys. Aku seneng banget loh. Mar, ini ada live music, ini dia boleh mau nyanyi sih tuh Kang. Beneran mau nyanyi? Boleh no, sambil mau tunggu minuman. Ya, ini orang semua penyanyi, suara gagak-gagak bagus-bagus dong. Kalau semua penyanyi beneran? Pesulap sih sebenarnya. Iya. Boleh banget. Boleh ya? Boleh, kalau bener-bener bisa, aku pengen banget ya. Oke deh. Kayak soalnya udah sepi banget kan berapa hari, jadi kayak boleh deh di hiasi gitu. Siap. Oke, boleh, teman-teman. Langsung aja. Kalau ganti nih, kita dulu habis itu teman-teman nih. Ya. Oke. Okay. Thank you.
throughout the heavens, there shone a holy light. Oh, tell it on a mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on a mountain that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is born. Maaf udah ngasih lama waktunya, maaf ya ini. Yang ini spesial, buatan mama saya. Oh iya. Makasih mas. Tadi katanya semuanya penyanyi ya? Iya, abis ini teman saya. Bolehkah? Monggo, Sela. Bolehkah? Boleh. Soalnya aku udah lama banget ini kosong sampai berdebu-debu. Jadi boleh ya? Boleh sekarang-sekarang boleh. Wah, seneng banget akhirnya ya Tuhan. Makin rame. Aku mau nanya dong. Apa tuh? Ini rahasianya apa kok bisa rame banget tiba-tiba? Ya. Aku syok banget loh. Gimana? Mau nangis? Boleh kan? Gak apa-apa mas. Berarti emang berkat dari Tuhan buat mas di sini. Iya kan? Ini kan rame ya. Aku bingung, aku cuma seorang diri. Boleh gak hibur lagi sekali lagi? Boleh gak? Oh boleh. Yang penting ada. Itu belakangan kalau udah rame begini, aduh. Ada sarangnya maksudnya. Boleh ya? Okay. Boleh, boleh dong. Teman-teman boleh gak? Yuk, yuk, ayo. Aku persilakan. Oh iya. Wow Tuhan, ini kayak ajaiban banget buat aku. Terima kasih.
Dekorasinya aku suka banget deh. Apalagi lihat tuh, bola-bolanya warna ungu kesukaan aku. Tapi kayaknya tadi kenapa? Lagu-lagu Natal katanya. Iya, kan hari ini tanggal 24 Desember. Oh, iya. Iya kan, satu hari sebelum Natal. Selamat datang di Dictator Cafe. Oh iya, terima kasih. Wow. Wah, kayaknya penuh ya mejanya ya. Masih ada enggak nih meja buat kita berdua? Ya, udah penuh. Udah penuh sih, tapi tenang aja. Aku punya kursi spesial. Wow. Buat kakak dan om yang kayaknya saya lihat luar biasa sekali pada
malam ini ya. Wah, ini karena sudah malam tentunya. Baik. Gini-gini, aku dengar katanya ya, kafe ini kan baru buka, terus viral gitu di sosial media. Iya, makanya aku kesini. Karena aku tahu aku dari sosial media. Gitu. Oh, jadi kakak sama om datang kesini karena viral? Iya. Selain viral, waktu kami lewat tadi, kok dengarnya lagu-lagu Natal? Betul. Oh iya, saya sengaja menarik nuansa ya biar mancing ada pengunjung datang. Iya. Ya begitu lah marketing. Kita bisa duduk. Oh iya, kasih. Oh iya, langsung aja boleh ke depan sebelah sini. Okay. Ini ada kursi paling spesial untuk kakak dan juga om. Kayaknya empuk banget nih. Iya, ya, tapi harganya dinaikin. Oh gitu. Gak ya? Boleh. Ya, buat om sama kakak tentunya. Yuk, papa di sini duluan. Okay. Duduknya di sebelah sana. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, pinggir, boleh. Ya. Iya, langsung duduk aja. Iya. Kok bisa viral ya? Sejujurnya. Apa nih jujurnya? Aku sendiri pun nggak tahu ya kok bisa viral. Aku boleh sedikit curhat kan kayak kak sama om. Ya. Gimana? Awalnya memang aku sedih, om, kak. Tunggu dulu. Iya. Mau curhat atau gimana nih? Iya. Mau curhat atau? Ya curhat lah, om. Nggak boleh ya. Kan oh iya. Belum tawarin minum. Aku lupa. Saking senengnya pasti kan. Saking senengnya karena aku sendiri nggak tahu kalau misalkan aku bisa viral. Ah, tuh oh ada iya, pengunjung lagi. Selamat datang di Igniter Cafe. Boleh silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Aduh. Tuhan, aku seneng banget ya, saking senengnya sampai bingung. Oh iya, boleh, saking senengnya sampai bingung Tuhan. Ya, kakak-kakak sama om mau pesen apa? Kamu mau apa-apa? Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya, bakpao gak ada soalnya. Oke deh. Aku boleh kan curhat sedikit? Oh boleh. Lanjutin yang tadi. Boleh. Jadi gimana? Ya, aku juga mau sharing sih memang karena aku pun sendiri pun kaget ya. Karena aku udah jalanin kafeku ini selama sekitar 1-2 bulan. Tapi pengunjungku selalu sepi. Padahal aku udah bikin kafe ini sebegitu menariknya. Sampai ada lilin-lilin. Bahkan aku udah desain segala rupa. Bahkan aku sampai, aku gak tahu ya. Kadang apa aku kurang berdoa atau aku kurang puasa mungkin. Padahal udah puasa setengah hari sih. Itu cukup gak ya kira-kira? Enggak ya sepertinya. Tapi ya puji Tuhan lah, saat ini bisa ramai begini juga aku pun tidak tahu. Ini ramainya baru hari ini? Bener, baru banget rame. Padahal pas pertama kali buka tuh viral, makanya aku tahu dari situ. Terus sempat sepi gitu ya. Puji Tuhan lah, tapi kira-kira aku boleh gak dengar sesuatu mungkin dari om. Kenapa ya ini bisa terjadi dalam kehidupan gini, ini? Gini. Kan kita tahu dunia kan digemparkan dengan COVID-19. Nggak ada bagian dunia yang luput dari serangan COVID ini. Nah, serangan COVID ini berdampak di semua sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan bisnis ya. Apakah itu, apa saja bisnisnya? Banyaklah, termasuk di gereja. Gereja pun kadang-kadang bisa ibadah, bisa tidak, dan sebagainya. Nah, tapi kan Tuhan kita nggak berubah, gitu. Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun juga. Seperti itu. COVID itu datang. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab itu, maaf ya saya harus sampaikan karena saya ini pendeta. Iya. Oh jadi Bapak pendeta? Iya. Ah saya berada di orang yang tepat. Kalau ada boleh. Siapa di sini? Sebagai apa? Saya cuma pemilik kafe sederhana ini aja. Oh, tapi ya, saya juga syukur. Pemiliknya? Iya saya pemilik ya pak. Pemiliknya, tapi lucu ya kecil ya. Iya. Dan saya tapi kecil pak, tapi hati saya besar kok pak. Tapi, hatinya besar. Kalau lihat sih lincah banget ya. Iya pak. Makanya dari tadi kayaknya melayani pengunjung. Makanya ini saya sampai, saya sampai capek ini karena saya pun gak tahu kalau bisa seramai ini. Saya kerja sendiri pak di sini pak. Oh, iya, bagus, saya pak. Berjuang sendiri, saya pun memang, saya rasa hampir saya mau menyerah pak. Oh jangan. Tapi kan siapkan sendiri, iya. Kerja sendiri, iya. Nikmati sendiri kan? Ah iya juga ya. Kan nggak bagi ke orang lain. Iya juga. Nah ya. Jadi gini, kita tidak bisa menaikkan keluhan kepada Tuhan, apalagi bersungut-sungut.
Ingat, dosa orang Israel yang paling membuat Allah marah adalah dosa bersungut-sungut. Nah, di Alkitab juga demikian, jangan kita bersungut-sungut, apalagi bersungut sama Tuhan. Gini, apa saja seperti kami dalam pelayanan di gereja gitu ya, kami tidak boleh bersungut-sungut. Hidup ini pasang surut lah ya. Tetapi usaha kita tidak pernah kemudian diabaikan oleh Tuhan lalu dibiarkan begitu saja, enggak. Selama kita libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, kita melangkah selangkah, Tuhan melangkah 10 langkah di depan. Hanya saja waktunya Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Saya beri contoh misalnya, adik kan, cuma namanya siapa dulu? Nama saya Kiki, Pak. Oh, Kiki. Iya. Saya mau ambil panggil kancil. Kalau emang itu, Pak. Kalau Pak Pendeta mau panggil saya kancil, saya enggak masalah juga, Pak. Mungkin saking, itu nama saya. Saking kecil. Maaf. Enggak apa-apa, Pak. Iya, makasih, Pak. Enggak. Sebentar ya, kopinya. Enggak sengaja gitu loh. Tapi memang betul, Pak. Enggak sengaja tapi betul. Saya terima itu sebagai berkat, Pak. Jadi, terima kasih. Jadi gini, kita hidup normatif di dunia ini harus berusaha menurut bidang masing-masing. Gitu. Nah, Kiki kan sebut saja seorang pengusaha lah di bidang ini kan boleh dikata bagian dari entertain kan, untuk memberikan servis kepada orang-orang yang datang dan memberikan jamuan seperti ini. Cuma memang di masa pandemik ini kan semua serba salah. Apalagi kemudian dihadang dengan PPKM 1, 2, 3, 4. Dan ini kita harus patuhi, ini aturan pemerintah. Kita tidak boleh lawan karena untuk kebaikan kita bersama. Nah, usaha tetap dijalankan, tetapi pertama jangan mengeluh kepada Tuhan. Ya, Alkitab katakan begini, bersukacita dalam pengharapan. Saya mau tanya dulu, Kiki kan buka usaha ini kan dengan harapan berhasil kan? Nah, tetapi menantikan pengharapan itu tidak dengan sungutan, tapi dengan sukacita. Orang yang bersukacita selalu ada syukur kepada Tuhan. Syukur itulah yang kemudian ditilik oleh Tuhan, yang nantinya kemudian dibalik syukur itu ada mujizat. Nah, saya mau tanya dulu sama Kiki, kemarin-kemarin banyak orang seperti ini enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya iya, kan waktunya Tuhan itu sempurna. Iya. Kalau kita sih mau, wow, waktunya kita, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Waktunya Tuhan itu sempurna sekali, pada waktu yang tepat Tuhan nyatakan mujizat. Nah, yakinlah kalau malam ini seperti yang sekarang ini ada banyak pengunjung, untuk ke depan itu semakin banyak pengunjung. Dan itu dijadikan harapan. Nah, menantikan harapan itu dengan sukacita, jangan bersungut-sungut. Jangan bertanya, Tuhan kok begini ya? Kok begini? Katakan saya sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena hari besok lain lagi suasananya. Iya kan? Iya. Lalu kapan kami dikasih minum? Oh iya, Pak. Aku kasih minum dulu ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Iya, sebentar ya. Iya. Tuh kan. Lincah banget ya. Kancil ya. Bukan saya yang ngomong loh. Wah, terima kasih. Mungkin ini baru, varian baru. Oh. Ini adalah Compliment. Buatan kopi saya spesial, jadi warna putih. Jernih. Dirasain dulu, pasti rasanya cappuccino. Ini juga sama, teh putih, Pak Pendeta. Iya. Terima kasih. Iya. Wah. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan banget. Gimana sekarang udah mulai ini lagi dong, udah gak down lagi dong? Iya, aku bener-bener terima kasih ke Pak Pendeta karena aku mulai sadar bahwa mungkin belakangan ini aku bersungut-sungut ketika aku menjalankan usaha, aku tidak memulai dengan baik.
Tapi ketika Tuhan kasih seperti ini adalah waktu yang terbaik. Bahkan sampai Pak Mendeta bisa hadir pun saat di malam hari ini. Luar biasa banget saya. Sekarang begini, memang sih semua orang itu ada perasaan khawatir ketika hadapi satu masalah. Ini kan masalah. Ya, sudah invest begitu banyak, lalu kemudian bayang-bayang tidak rame lah gitu. Ya. Kan pasti down. Betul. Iya kan? Kalau misalnya juga ada pengunjung, kemudian ada pemasukan, ada income-nya. Tapi kan kalau misalnya income-nya itu hanya sampai pada pulang pokok, break even point, untuk apa? Iya kan, sudah invest. Tapi kalau misalnya kita buka kafe seperti ini, lalu kemudian nanti kenyataannya ada plusnya, berkatnya, nah itu harus lebih disyukuri kepada Tuhan. Makanya saya betul, dengan Ica mampir di sini, ketika lewat ada lagu rohani, betul, lagu Natal malah. Iya, kita seneng banget denger lagu Natal soalnya. Oh. Soalnya biasa kan di kafe-kafe lain kan misalnya lagunya lagu lain lah ya. Iya. Bukan lagu Natal tapi bukan lagu rohani. Tapi ini karena lagu rohani, kebetulan papa saya suka sekali dengan lagu rohani Natal. Makanya jadi tertarik mau kesini gitu. Wow. Luar biasa ya, sih, saya Tuhan. Juga saya juga benar-benar nggak tahu ya, benar-benar Tuhan tuh luar biasa banget. Ya. Kasih Pak Pendeta. Pertahankanlah suasananya, pertahankan dan libatkan Tuhan. Iya Pak Pendeta. Dalam doa, kemudian dengan syukur tetap naikkan kepada Tuhan untuk kelangsungan usaha ini. Yakinlah Tuhan pasti akan campur tangan. Iya. Saya percaya Pak Pendeta, akan saya lakukan semua itu. Ya. Wah, gimana? Jadi semangat lagi dong kerja ya? Semangat lagi. Oh, dong. Aku rasanya seperti kayaknya mau ngasih promo mungkin ya untuk pelanggan di tempat nih. Ini. Wih, promo, buy one get one kayaknya. Itu yang ditunggu-tunggu kayaknya. tapi ngomong-ngomong ya, karena suasananya kan Natal nih. Iya. 24 Desember besok tanggal 25. Kayaknya enak nih kalau misalnya kita nyanyi apa namanya Malam Kudus atau ada lilin nggak? Punya lilin nggak? Ini aku sediain lilin, pas banget. Aku sudah siliani. Ada ya? Ada. Oke, ada. Oke. Jadi boleh ya kita nyanyi? Boleh, boleh. Oh, Holy Night. Night. Oke, okay, okay, sip. Oke. Okay. Ini tamu-tamu bisa diajak nggak? Boleh, boleh. Boleh ikut nyanyi dong mereka. Kita boleh ikut nyanyi juga dong. Oke. Okay. Sama-sama boleh ya. Wow. Kita nyanyi bareng ya pelanggan-pelanggan setia saya. Lonely the world
Apa pelanggan juga? Iya, saya sewa. Iya, saya sewa. Enak juga sih lagunya. Enggak, jadi iya. Memang sih hadapi Natal ini kan suasananya beda ya. Iya, betul Pak Pendeta. Beda dengan ibadah-ibadah di gereja gitu. Yang formal sekali kan. Iya. Tapi kan di kafe begini kan santai. Betul. Tapi plusnya ada lagu-lagu Natal begini. Wah. Cuma saya punya ini ya, apa ya? Iya. Ya kelemahan saya lah. Saya kalau dengar lagu Natal jadi lapar saya. Tenang, gitu saya lah. Udah siapin. Oh enggak, ini Hah? Ada cuma ini. Iya enggak, itu di makanan pembuka aja. Dulu, ini cookies apa namanya? Itu, saya belum kasih nama, bentar. Itu namanya butiran salju. Butiran bukan buka, salju. Bukan butiran debu ya, butiran salju. Donat butiran salju. Kita kira brudel. Kalau Pak Pendeta mau coba mungkin boleh lah. Iya. Iya. Oh iya. Aduh aku sampai lupa di sebelahku juga ternyata ada bapak-bapak yang luar biasa. Aku boleh gak kenalan dulu mungkin? Ini bapak-bapak dari mana ya? Kok bisa tahu kafeku juga dari mana? Apakah sama juga tahu viral juga mungkin? Tadi kan kita mau... Iya. Ada acara... lewat di depan, terus kita dengar sayup-sayup loh. Ini kok ada lagu-lagu Natal. Oh. Di depannya ditulis kafe. Oh, ya udahlah. Kafe oh. Juga tempatnya dari depan. Ya udah kita masuk. Dan ternyata memang keren banget gitu. Oh karena itu, iya. Berhubung tadi aku juga dapat saran dari Pak Pendeta. Kira-kira mungkin dari bapak-bapak. Sebentar. Bapak-bapak ini dari mana ya kalau aku boleh tahu ya? Apakah mungkin juga seorang pelayan kah atau mungkin juga seorang pendeta juga? Iya, kita pelayan gereja juga. Oh, pelayan pendeta. Berarti pelayan oh pelayan gereja ya. Berarti dugaan saya benar rupanya. Bolehkah saya sama-sama pelayan. Wah, luar biasa. Bolehkah saya minta mungkin ada sesuatu kah yang bisa sampaikan buat saya mungkin? Intinya tetap semangat, rajin, bulat dan jalankan bisnis dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yes. Wah luar biasa. Walaupun singkat tapi sangat menusuk dan sangat memberkati saya. Luar biasa. Saya boleh izin pamit ya. Saya sudah agak lama di sini. Sepertinya sudah banyak yang angkat tangan di belakang. Ya, saya mau bersiap-siap. Yeah. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Mas Kiki, ini kan kita pelanggan pertama tadi. Oh iya, mau nyanyi lagi boleh nggak? Dari tadi berdiri di sini, kirain mau jadi patung nggak? Nah, tadi upacara kita. Oh, upacara, boleh dong, ya? boleh, boleh okay. Banget, boleh banget. Thank you.
Alright. Thank you. Dan kita punya satu lagu terakhir untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Iya, terima kasih buat Om Joni Weol dan Ica. Kak Yudi, Kak Semi, terima kasih. Terima kasih Kiki for having us. Terima kasih buat semua yang udah hadir di sini. Yes. Ya, kita mau kasih tahu teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram account kita di igniters.gpdi. Ada yang udah ada yang belum follow di sini, follow ya. Jangan lupa di-follow dan keep update di Instagram kita untuk event-event kita yang selanjutnya. Dan juga udah pada subscribe belum? Kayak belum nih muka-mukanya nih. Subscribe, jangan lupa subscribe Igniters TV di YouTube account kita. Subscribe, like, comment, and share semua video-video kita supaya teman-teman semua semakin diberkati lewat video-video dan konten-konten yang lebih menarik tentunya. Semoga Igniter Cafe semakin viral dan Igniter juga semakin viral dan kita berempat juga ya. Semoga kita semakin viral kecipratan viral. Untuk itu kita pamit undur diri. Iya. Saya Sisil. Saya Sela. Saya Vega. Saya Chris. Kami dari Tadi. Kita pamit undur diri ya. Oh ya, semua bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. A Merry Christmas.
Hehehe.